Hi guys, welcome back to my kitchen. Okay, hari ini aku mau ngeset kreasi terbaruku. Semangat guys, semangat. Biarpun belum dimonet, pegel gue nunggu monetan. Gak tau dimonet, gak tau enggak ini teh guys, tapi oke lah, gak apa-apa lah. Yang penting aku mah niatnya mau ngeset aja, ngeset kreasi terbaruku, suka-suka gitu di YouTube. Nih, kreasi terbaruku yaitu coklat kacang. Bentuknya sama sih seperti apa? Waktu nge-share ya beberapa hari yang lalu. Cuman ini rasanya beda guys. Cuman apa? Hiasannya sama, tapi rasa beda. Begitu guys. Oke, bagaimana cara membuatnya atau step by stepnya resep di dalam cookies ini. Oke, ikuti aja langsung video ini. Oke. Oke, guys. Oke.
Okay, sekarang kita akan mencetak. Kita akan menyempritkan dengan berbentuk bunga seperti ini. Nih, gampang banget. Seperti ini. Kelihatan kan? Oke, okay, kita akan panggang, guys. Setelah selesai, kita akan panggang dengan temperatur seperti biasa, 150 derajat Celcius selama 25 menit. Oke, kita tunggu sampai matang. Oke, kemudian kita akan menghiasnya dengan coklat putih. Nah, kita membuat dulu untuk apa atasnya seperti ini. Aku kasih coklat sebagai perekat dan kemudian kita hias dengan apa coklat chip warna-warni, guys. Aku ambil yang warna oranye aja. Nah, seperti ini. Ini guys, kemudian setelah coklat chipnya menempel, kemudian kita akan menghias membuat polka dot seperti ini, seperti videoku yang sebelumnya, guys. Sama, cuman ini rasanya beda aja. Kalau aku ngomongnya agak grogi, gak apa-apa, guys. Ini live, guys. Tidak ada skenario apapun. Semuanya real. Nah, seperti ini. Gampang kan, guys? Oke. Nah, seperti itu. Cukup kan, guys? Ini contoh dari aku. Kita membuatnya nih. Satu lagi, oke? Okay. Ini, guys, sangat simple. Oke, okay, sudah selesai, guys. Nah, kemudian kita akan kemas ke dalam toples.